Ada sebuah truk bermuatan pakan ternak ini mengalami kecelakaan setelah bertabrakan dengan truk pasir di jalur Pantura Pasuruan Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Raci Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah warga dan pengguna jalan yang melintas berusaha mengeluarkan korban yang tak bisa bergerak lantaran terhimpit di bagian kemudi. Penyelamatan sopir truk yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Setelah hampir satu jam, akhirnya sang sopir, naas, berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kejadian bermula pada saat mobil truk bermuatan pakan ternak yang melaju dari arah Bangil, oleng dan keluar median, sehingga menabrak truk muat pasir dari arah berlawanan. Dan akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur Pantura Pasuruan Probolinggo sempat terhambat lantaran banyak pengguna yang memenuhi ruas jalan. Tahu,